Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang era telekomunikasi. Nah, di sini di slide bisa kita lihat telekomunikasi dari pengertiannya itu adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi ini berbentuk komunikasi jarak jauh. Jadi di sini telekomunikasi itu adalah teknik untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk komunikasi jarak jauh. Jadi dia ada jarak yang memisahkan seperti itu. Nah, ini untuk bisa melakukan telekomunikasi ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu yang pertama adalah informasi. Informasi di sini memiliki arti adalah data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Kemudian ada pengirim. Ini mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dipakai. Karena telekomunikasi ini memerlukan jarak ya, atau ada jaraknya. Nah, dia biasanya akan diubah menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Kemudian ada media transmisi. Media transmisi di sini adalah alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim ke penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim ini diubah lagi, dimodulasi dengan gelombang radio. Jadi dengan gelombang radio kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan alat bernama antena agar dapat terkirim jarak jauh. Kemudian yang keempat, penerima. Ini penerima sinyal elektromagnetik ya. Jadi dia ada alat untuk menerima, ada pemancar, ada penerima. Ini yang mengubah sinyal listrik menjadi informasi asli. Jadi dikonversi lagi. Misalnya kalau kayak radio itu misalnya dari tempat penyiaran itu ada antena ya. Antena yang memancarkan nanti gelombang elektromagnetik nanti ditangkap oleh perangkat radio. Ya, perangkat peralatan radio gitu. Nanti sinyal yang diterima itu berupa gelombang elektromagnetik juga. Nanti gelombang elektromagnetik itu diubah menjadi informasi asli sesuai dari pengirim. Selanjutnya diproses hingga bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan. Misalnya lewat radio ya, dia dari suara kemudian masuk mikrofon ya. Nah, mikrofon itu akan mengubah informasi suara kita menjadi aliran listrik. Kemudian nanti dia akan masuk ke sebuah alat stasiun pemancar. Nah, di pemancarnya nanti menjadi gelombang elektromagnetik ya. Nanti di alat radionya ya, penerima radio di usernya nanti ada antena juga, dia antena receiver, ada antena penerima, dia menerima gelombang elektromagnetik juga, kemudian diolah di peralatan di dalam radionya itu, kemudian dikeluarkan menjadi output suara melalui speaker. Sama halnya dengan di TV, nah itu juga sama ya, nanti berupa gambar dan suara. Nah, ini adalah telekomunikasi. Nah, kemudian berbicara untuk telekomunikasi, dia pasti ada media transmisinya. Jadi media transmisi di sini apa saja yang dapat digunakan untuk mentransmisikan data. Misalnya kalau radio tadi melewat udara ya, transmisinya terdapat bagi macam media, baik internal sistem komputer maupun untuk antar komputer itu sendiri. Media tersebut adalah ini ya, ada kabel, ada nirkabel. Jadi kalau kabel itu nanti dia pakai kabel, kalau nirkabel itu bisa pakai gelombang elektromagnetik atau menggunakan gelombang lainnya ya. Nah, ini yang pertama kita bahas kabel ya, atau wired. Kabel di sini adalah bermacam-macam media kabel yang dapat digunakan sebagai media transmisi, diantaranya adalah
Nanti ada beberapa ya. Ini ada pertama ada koaksial atau kabel koaksial yang biasanya digunakan untuk apa namanya media pengiriman datanya. Kemudian kabel pilin yang dikenal dengan unsealed twisted pair atau UTP dan sealed twisted pair atau STP, nanti ada saya jelaskan. Kemudian serat optik atau fiber optik yang kita kenal sekarang. Nah, ini yang pertama adalah kabel koaksial. Ini merupakan kabel yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer, terutama pada saat masa di mana topologi bus paling populer. Kalau sekarang, itu lebih banyak orang pakai kabel UTP ya. Nanti akan kita lihat RJ45 ya, biasanya yang dipakai. Ada UTP, yang Cat6, dan lain sebagainya. Nah, dulu itu kabel koaksial itu paling populer. Tapi untuk saat ini masih digunakan ya untuk TV kabel ke TV kabel itu pakai kabel koaksial. Nah, kabel jenis ini menjadi pilihan karena dua alasan utama, yaitu murah dan mudah digunakan. Contoh kabel koaksial ini adalah kabel antena TV. Nah, kalau kalian lihat, kalian ada antena ya, antena TV di rumah, itu ada kabelnya yang menghubungkan antara antena dan TV, itu adalah kabel koaksial ya. Nah, kabel koaksial ini terbagi dalam dua tipe, ada thinned dan thickened ya. Perbedaannya adalah kalau kabel thin itu kabelnya lebih fleksibel, lebih mudah digunakan, lebih murah daripada kabel thick. Nah, ini biasanya kalau kita beli kabelnya tuh ada yang agak keras ya, ada yang agak tebel. Nanti harganya beda. Ini jangkauannya adalah 185 meter. Ini yang biasanya dipakai di antena di rumah nih. Kemudian kabel thick ini kabel yang lebih tebal dan susah dibengkokkan. Ini biasanya tembaga yang di dalamnya itu lebih keras ya. Ini jangkauan lebih jauh dibandingkan thick, yaitu mencapai 500 meter. Harganya lebih mahal ya. Nah, ini kabel thick jangkauannya 500 meter. Lebih jauh daripada tadi ya. Nah, ini untuk kabel koaksial, jenis kabel ini menggunakan komponen yang sama, yang itu dikenal dengan BNC, the British Naval Connector. Jadi konektornya seperti ini ya. Untuk menghubungkan kabel dengan komputer, komputer dari BNC ini antara lain adalah konektor kabel BNC yang ini T konektor. Ini jadi bisa kalau zaman masih TV itu kayak di paralel ya. Jadi satu siaran bisa ditampilkan di beberapa channel TV. Nah, ini BNC barel dan BNC terminator, bentuknya seperti ini ya untuk konektornya. Kemudian twisted pair ini merupakan jenis kabel yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lainnya, dan saat ini paling banyak digunakan sebagai media kabel dalam membangun sebuah jaringan komputer. Nah, jadi dulu itu pada saat masih topologi bus ya, itu dia pakai koaksial lebih banyak. Tapi kalau sekarang ini lebih banyak menggunakan kabel UTP, unsealed twisted pair ya, atau lebih dikenal dengan singkatan UTP dan sealed twisted pair atau STP. Nanti ada bedanya. Perbedaan keduanya terletak pada sealed dan bungkusnya. Kalau kabel STP ini di dalamnya terdapat satu lapisan pelindung kabel internal sehingga melindungi data yang ditransmisikan dari interferensi atau gangguan. Kabel UTP lebih populer dibandingkan dengan STP dan paling banyak digunakan sebagai kabel jaringan. UTP dispesifikasikan oleh organisasi AIEA atau TIA atau Electronic Industry Association dan Telecommunication Industry Association yang mengkategorikan UTP ini dalam 8 kategori. Nah, mungkin Anda pernah mendengar UTP Cat5 dan sebagainya. Ini merupakan salah satu kategori UTP. Jadi biasanya tergantung penggunaannya ya. Kayak Cat5 itu biasanya untuk jaringan yang ada di dalam ruangan. Kemudian ada juga Cat6. Cat6 ini dia lebih mahal daripada Cat5. Kemudian bahannya juga lebih bagus, lebih keras ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk di outdoor. Jadi beda-beda jenis kabel UTP yang digunakan dalam jaringan. Nah, ini ya contohnya untuk STP itu dia ini biasanya lebih kabelnya itu lebih kecil seperti itu. Nah, di dalamnya
ini di setiap kabelnya ada yang membungkus ini kayak aluminium foil gini ya. Nah ini kalau UTP ini lebih keras ya. Ini biasanya kalau STP ada yang digunakan untuk kabel telepon ya. Nah ini biasanya yang di jaringan. Ini bentuknya seperti ini. Nah ini ada pun kategori UTP yang ada di pasaran itu adalah kategori 1, 2, 3 sampai 7 ya. Tadi kan ada 8 itu berarti kan 5, 5 plus 6, 7. Adapun yang membedakan dalam hal kategori adalah terutama dalam masalah kecepatan transmisinya. Pada kategori yang pertama atau satu itu hanya bisa mentransmisikan suara atau voice saja, tidak termasuk data. Nah ini biasanya digunakan untuk telepon ya, jaringan telepon pada zaman dulu. Pada Cat 2 ini kecepatan maksimum 4 Mbps. Ketiga, jadi semakin tinggi semakin cepat transfer datanya ya. Nah, sebagai contoh penggunaan kabel UTP untuk sehari-hari adalah kabel telepon. Nih, salah satu alasan utama kenapa jenis kabel UTP sangat populer dibanding dengan jenis kabel lainnya. Nah, ini untuk konektor sendiri, kalau di komputer itu pakai RJ45 namanya. Kalau di telepon itu RJ11, nanti beda jumlah pinnya saja. Nah ini dapat menampung 4 koneksi kabel dan ukuran yang lebih kecil, lebih jelasnya bisa dilihat di koneksi dari telepon yang Anda menggunakan RJ11. Ini RJ11, ini RJ45. Jadi kalau RJ11 itu dia, ini ada berapa pinnya? 3 atau 4 kalau nggak salah, 3 rasanya. Nah ini adalah RJ45. Ini yang biasa digunakan di komputer, kalau ini yang digunakan untuk telepon, jaringan telepon ya, yang ada di rumah. Kemudian jenis berikutnya adalah fiber optik. Ini jenis kabel terakhir yang paling mahal, yaitu fiber optik. Ini yang biasanya digunakan sekarang kalau kalian lihat di pinggir jalan ya, ada yang menggali kayak kabel gitu yang panjang warna oranye. Itu adalah kabel fiber optik. Itu punyanya Telkom ya. Nah, pada kabel fiber, sinyal digital di data ditransmisikan dengan menggunakan gelombang cahaya sehingga cukup aman untuk pengiriman data karena tidak bisa di tengah jalan sehingga kita bisa sehingga data bisa dicuri di tengah transmisi. Lain halnya dengan kabel lainnya seperti koaksial dan twisted pair. Keunggulan lainnya pula fiber optik ini adalah dari segi kecepatan, dia 1000 Mbps sampai dengan 200.000 Mbps. Kabel fiber sendiri terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan luarnya itu disebut jacket. Itu biasanya yang ya, kalau kalian yang lihat warna oranye ya. Kemudian lapisan kedua itu ada glass cladding. Lapisan intinya merupakan fiber optik sendiri, nanti ada kayak sebenarnya kayak serat kaca seperti itu dalamnya. Kemudian untuk media transmisi nirkabel, tadi kita sudah berbicara tentang media transmisi yang ya, menggunakan kabel ya. Nah, kalau dari kabel di sini itu adalah jaringan yang menghubungkan satu sistem dengan sistem lain ya, untuk sistem telekomunikasi tanpa menggunakan kabel. Jadi di sini dia bisa menggunakan gelombang elektromagnetik, bisa menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, gelombang satelit maupun gelombang inframerah. Atau kalau kita sekarang bisa pakai jaringan kayak WiFi, Bluetooth, nah itu ya. Nah ini adalah jaringan nirkabel. Ini radio yang pertama kita bahas adalah gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamik. Subbidang elektromagnetik ini, gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Ya, makanya nanti satuan gelombang elektromagnetik itu ada Hertz. Nah, ini cahaya tampak itu kayak cahaya matahari ya. Itu merupakan radiasi elektromagnetik.
Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ini waktu kawat atau penghantar seperti antena menghantarkan arus bolak-balik radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Jadi makanya kalau gelombang elektromagnetik itu dia harus sama apa namanya frekuensinya ya. Nah frekuensi nanti satuannya ada hertz. Karena penemunya tadi adalah Heinrich Hertz. Ya. Sebagai contoh dicirikan oleh kecepatan cahaya, panjang gelombang dan frekuensi. Nah ini adalah untuk gelombang elektromagnetik. Kemudian yang berikutnya adalah radio frekuensi atau RF. Ini adalah jaringan lokal nirkabel atau WLAN atau suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel. Jadi nggak pakai kabel tapi dia pakai apa namanya jaringan radio frekuensi ya. Area dapat berjarak dengan ruang tunggal ke seluruh kampus. Nah, ini biasanya dia kayak model WiFi itu dia pakai radio frekuensi RF. Jadi dengan dia menghubungkan lebih dari satu titik akses dalam ke sebuah jaringan ya. Nah ini menggunakan RF radio frekuensi. Kemudian linear kabel adalah jaringan linear kabel yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antar perangkat komputer. Dan ini dia biasanya di frekuensi kalau di kayak WiFi itu di 2,4 GHz atau 5 GHz. Ini adalah apa namanya bandwidth atau frekuensi yang bekerja untuk peralatan di WiFi ya. Jadi dia nih kalau kalian pernah lihat atau beli laptop itu ada WiFi-nya 802.11b atau G. Nah ini kalau dia sudah yang 802.11a dia mendukung 5 GHz. Ini biasanya 5 GHz itu lebih cepat apa namanya transfer datanya. Nah berikutnya radio frekuensi itu adalah televisi kabel. Ini adalah salah satu sistem penyiaran acara televisi melalui frekuensi radio melalui serat optik atau kabel koaksial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa harus ditangkap antena. Nah, jadi gelombang radio di apa namanya di acara-acara TV ini menggunakan RF ya. Televisi satelit. Kemudian ada juga televisi satelit ya. Ini adalah televisi yang dipancarkan dengan cara yang mirip seperti komunikasi satelit. Jadi biasanya ini kayak Indovision atau apa lagi ya? TV satelit ada banyak. Kayak Big TV, kemudian saya lupa lagi. Punya Telkom itu juga ada rasanya. Nah, ini biasanya untuk di luar-luar yang daerah yang tidak terjangkau jaringan kabel itu biasanya memanfaatkan televisi satelit. Nah ini untuk televisi satelit sendiri ini pertama kali disiarkan di benua Eropa ya. Ini pertama kali disiarkan dari benua Eropa, ini ke Central Star di atas Amerika Utara pada tahun 1962. Kemudian yang berikutnya adalah broadcasting atau penyiaran. Nah, jadi kita tadi sudah belajar media transmisinya. Kemudian berikutnya adalah berhubungan dengan apa namanya era telekomunikasi adalah penyiaran atau broadcasting ya. Nah ini broadcasting ini adalah bagian penyiaran atau broadcasting. Bagian penyiaran atau broadcasting ya itu sama saja. Ini merupakan ujung dari produksi materi siaran seperti program acara, iklan, dan sebagainya. Nah biasanya MCR nih menjadi pusat kegiatan penyiaran meliputi pengoperasian peralatan siaran televisi dan hal-hal non teknis ya. Nah ini ya adalah biasanya kalau di tempat-tempat TV, tempat broadcasting itu tampilannya seperti ini. MCR ini adalah master control and recording ya. Nah ini biasanya dibagi-bagi lagi nanti berapa divisi.
Nah, bagian yang pertama control room ya, itu di bagian TV broadcast. Ini nanti punya bagian-bagian, beberapa bagian, banyak ya. Ada sekitar 7 bagian. Nah, di MCR Room TV Broadcast itu tadi yang di ruangan tadi itu dia dibagi jadi beberapa apa namanya divisi biasanya. Mungkin kalian nanti akan mempelajari sendiri untuk yang di penyiaran ya. Untuk lebih jelasnya. Nah, ini mungkin saya jelaskan singkat saja untuk bagian videotape recording atau material room. Ini adalah bagian yang merupakan tempat penyediaan materi program siaran yang berbentuk tape atau kaset yang siap tayang ya. Seperti sinetron, program non drama. Nah, itu biasanya acara-acaranya sudah direcord atau material room. Jadi nanti misalnya episode-nya sudah syuting berapa episode nanti sudah diedit tinggal diputar. Kemudian yang berikutnya adalah bagian studio. Ini studio merupakan tempat untuk memproduksi dan menyuplai program-program stasiun televisi. Jadi studio ini biasanya kalau kayak kita lihat di TV ada studio 1, studio 3, Trans 7, studio 1 dan studio yang lainnya seperti itu. Ini adalah tempat untuk memproduksi dan menyuplai program televisi. Jadi mungkin studio 1 ada acara apa namanya? Kayak apa kita ambil contoh kayak Hitam Putih. Nah, mereka punya studio sendiri. Habis itu The Comment punya studio sendiri dan lain-lain. Itu nanti pembagiannya ya, studio. Jadi tempat untuk memproduksi dan menyuplai program stasiun TV. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari siaran langsung atau live event. Ini beda lagi. Nah, jadi untuk bagian siaran langsung ini merupakan suatu proses produksi yang sesuai dengan kenyataan saat itu, sehingga apa yang dilihat di televisi pemirsa merupakan gambaran nyata baik waktu maupun lokasi. Nah, jadi ini beda lagi ya, beda sendiri bagiannya. Kemudian ada presentasi room. Presentasi room ini merupakan pengendali utama sebuah siaran berlangsung. Jadi mungkin kayak ruangan khusus yang mengontrol kapan program itu on air, kapan iklan, dan kapan dia mulai siaran lagi. Nah, ini biasanya di presentasi room. Kemudian ada master control console, ini bagian yang sebagai pemantau alur sinyal audio dan video. Jadi dia memantau supaya transmisinya itu berjalan dengan baik gitu loh. Jadi supaya acara ini nih memang benar-benar bisa diakses oleh si penonton. Kemudian ada juga ruang transfer ya, atau transfer room, bagian rekam. Ruang transfer atau transfer room disebut juga sebagai bagian rekam atau recording. Ini bagian transfer memiliki input untuk materi siaran yang siap tayang. Bagian transfer dapat merekam materi live atau siaran tunda. Nah, ini di ruang transfer ya. Kemudian ada transmisi uplink. Ini ruang transmisi yang merupakan bagian yang menyiarkan sinyal-sinyal audio dan video ke masyarakat. Ini berhubungan dengan yang ini tadi ya, yang kontrol yang transfer tadi. Jadi dia berhubungan dengan frekuensi daya pancar transmitter. Jadi mungkin kayak teknisi khusus untuk bagian pemancarnya lah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari penyiaran atau broadcasting. Kemudian sumber daya pada master room control TV broadcast ini biasanya yang diperlukan adalah produser. Ini yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas pembuatan program acara sebuah televisi ya. Kemudian ada PD atau program direktur. Ini adalah yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan melakukan pemilihan gambar dan suara sesuai dengan rundown. Jadi program produser itu yang bertanggung jawab, program direktur nih yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya program acara ya. Kemudian ada pengorasi switcher, switcherman ya.
Ya, pengrajin switch dari Switzerland ini biasanya yang mengoperasikan mesin switcher, dia berpindah-pindah. Atau biasanya kalau kayak kamera ya, nah kameranya kan kadang dari depan, dari samping, dan itu ada yang ngatur sendiri. Ini bagian dari Switzerland nih. Kemudian ada penata aksara atau karakter generik. Ini biasanya yang mengatur atau bertugas untuk menampilkan teks yang berupa informasi seperti nama presenter, narasumber, dan informasi lainnya. Jadi misalnya kayak pidato presiden live gitu. Kemudian ada tulisan kan, biasanya kalau di berita ada news ticker. Nah itu ada yang mengatur sendiri, itu penata aksara ya. Kemudian penata suara atau audio man, ini adalah bertugas untuk memilih sumber suara yang akan dimunculkan. Nah, jadi misalnya kalau dalam sebuah program apa namanya, dalam sebuah live acara event gitu ya, itu kan ada banyak yang ngomong. Nah jadi penata suara ini dia yang menentukan suara mana sih yang akan ditampilkan di TV begitu. Kemudian ada pengoperasi VTR atau VTR man. Ini bertugas memutar kaset video sesuai rundown dan melakukan perekaman. Nah, itu tugasnya. Yang berikutnya ada pengoperasi virtual set. Ini bertugas memunculkan latar belakang virtual yang sebelumnya telah dibuat oleh virtual set designer untuk mengatur posisinya agar sesuai dengan locking kamera. Jadi dia mengatur, ini kayak mungkin model kayak acara berita ya. Jadi berita itu kan kalau kita lihat itu belakangnya keren ya, itu biasanya sih kayak green screen seperti itu. Jadi dia virtual set, dia mengatur latar belakang virtual yang bagus seperti itu. Inilah virtual man ya namanya. Kemudian untuk proses penyiaran, nah ini pada televisi broadcasting, masukan program acara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu program acara siaran langsung, siaran tidak langsung ya, atau recording, dan program acara siaran langsung atau live biasanya kita tahu. Kemudian proses penyiaran secara langsung ini memiliki pengertian program acara tersebut kejadiannya sudah dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses penyempurnaan baik sistem audio melalui mixing atau dubbing dan sistem video melalui proses editing, titling, chroma key, dan lain-lain ya. Jadi program siaran ini adalah program yang sifatnya adalah rekaman. Misalnya kayak dokumenter itu kan nggak bisa ya kalau live. Nah itu biasanya acara-acara seperti itu. Atau misalnya kayak sinetron atau film, drama, dan lain-lain. Nah ini adalah acara siaran yang tidak langsung atau recording. Nah bagian pada proses acara siaran tidak langsung ini ada beberapa ya. Ada bagian produksi non-drama, ini contohnya musik, kuis, talk show, komedi, variety show, liputan khusus, dan lain-lain. Kemudian ada yang bagian produksi drama. Produksi drama ini contohnya kayak sinetron dan lain-lainnya itu ya. Kemudian ada news department. Ini peliputan di medan perang pada suasana kerusuhan, kejadian bencana alam. Ini biasanya tidak bisa, ada sebagian yang bisa langsung, ada yang rekaman. Tapi kalau kita lihat kayak berita itu kan berita-berita yang ditampilkan yang tanpa live itu dia melalui recording dulu. Kemudian ada electronic field production, ada post production ya. Ini yang mengatur di proses penyiaran yang secara tidak langsung. Oh ini kemudian ada tape library ya, jadi semuanya nanti disimpan. Post production, electronic file production ini mungkin pengaturan atau rekaman itu ya, diatur, di editing sesuai dengan kebutuhan. Post production ini sudah selesai di proses kemudian disimpan ya di tape library. Kemudian proses penyiaran di program siaran langsung atau live. Ini siaran ini dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu siaran langsung dari studio dan siaran langsung yang berasal dari luar area. Jadi biasanya ada yang live dari studio,
ada yang live langsung dari TKP atau tempat apa namanya area tempat menyiarkan beritanya. Nah, ini nanti akan menggunakan satelit maupun gelombang mikro. Jadi biasanya ada lab apa namanya kayak KPU kemarin ya, penghitungan suara. Nah, itu biasanya ada reporternya di daerah, itu langsung disambungkan secara live. Nah, ini menggunakan apa namanya yang berasal dari area langsung, siaran yang berasal dari luar area stasiun televisi. Ini program produksi untuk TV production. Bagian produksi televisi merupakan dapur dari sebuah program acara TV yang akan dibuat. Biasanya dibedakan 3 kelompok besar, yaitu produksi drama, non-drama, dan news. Kategori ini karena hasil produknya mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi produksi program ini bagian yang memproduksi acara-acara apa saja sih yang akan ditampilkan, atau konten-konten apa saja sih yang akan ditampilkan di televisi. Elemen dasar TV production antara lain kamera, lighting, audio, switching, dan editing, ya, switching and editing. Kemudian ada video, ada tape recording, dan special effect. Proses tahapan produksi secara garis besar dikategorikan dalam 3 tahap. Nah, yang pertama adalah pre-production, kemudian production, dan post-production. Ini bedanya... Oh, bentar, saya balik. Pre-production itu biasanya... apa namanya? Kegiatan sebelum produksi, yaitu kayak casting, kemudian... pemilihan program. Nah, itu pre-production. Post-production itu adalah kegiatan untuk merekam atau membuat acara TV-nya. Post production ini apa namanya, untuk penyiarannya lah, seperti itu. Sudah bisa naik siar di televisi. Ada beberapa hal proses yang harus dilalui sebuah materi iklan. Ini proses untuk pengerjaan iklan ya, topik berikutnya. Jadi di sini sebuah agensi atau biro iklan suatu produk akan mereset atau studi kelayakan terlebih dahulu sebelum memasang slot iklan, atau dikenal dengan istilah spot iklan. Jadi biasanya ada orang atau perusahaan seperti itu mau mengiklankan sesuatu di televisi, itu dia tidak langsung ya. Jadi nanti ada sebuah agensi atau biro iklan suatu produk, dia akan mereset dulu atau menstudi kira-kira bagaimana sih iklannya ini nanti ditampilkan. Nah, cara yang paling cepat dalam penentuan pilihan program unggulan yang digemari masyarakat atau mempunyai rating dan audience share tinggi. Nah, jadi nanti dipilih kalau misalnya maunya ke acara yang mana untuk iklan. Jadi kalau kita lihat di TV itu, kalau misalnya ada acara kemudian ada sponsor, itu adalah sponsor di acara tersebut. Ya, jadi misalnya ada sinetron. Nah, di sinetron itu nanti ada diselipin iklan. Nah, iklan itu akan yang sponsori acara itu. Nah, ini pada dunia broadcasting, televisi, dan radio, data rating yang dikeluarkan oleh S. Nielsen dengan people meternya sampai sekarang menjadi rujukan. Makanya kalau acara-acara TV atau acara radio sekarang itu melihat dari rating ya. Jadi rating ini dia yang lebih banyak pendengarnya lah. Semakin tinggi rating, itu semakin banyak pendengar, semakin banyak penonton. Atau misalnya kalau lihat kalian di sekarang itu kayak di iklan di YouTube, itu biasanya ada iklan yang bisa di skip dan ada iklan yang tidak bisa di skip. Nah, biasanya untuk iklan yang tidak bisa di skip itu di bagian video-video yang memang viewernya tinggi, kemudian yang penontonnya banyak lah, seperti itu. Banyak ditonton dan banyak di-sharing. Itu biasanya ada beberapa video yang tidak bisa di-skip. Itu adalah video-video iklan yang mahal biasanya kalau yang nggak bisa di-skip. Nah, namun program, ini proses pengerjaan iklan ya. Tadi sudah proses resetting dulu, kemudian pengerjaan.
Nah, namun program unggulan dengan rating tinggi biasanya memasang tarif iklan atau rate lebih tinggi dibanding dengan program unggulan. Standar umum dipakai dalam penentuan harga iklan diantaranya adalah, ini untuk penentuan harga iklan ya, dilihat dari jam tayang programnya, seberapa seringnya. Jadi kalau programnya sering tampil, itu biasanya iklannya juga sering tampil, itu juga membedakan harga. Kemudian kategori program unggulan atau bukan. Jadi dia masuk kategori program unggulan atau program biasa. Kalau program unggulan dengan rate tinggi, dia lebih mahal. Biasanya kalau di apa namanya industri pertelevisian seperti itu ya. Kemudian strategi marketing perusahaan tersebut. Kemudian menggunakan model kompensasi, kategori program acara sponsorship atau bukan. Jadi kalau sponsorship itu dia biasa, saya kurang tahu seperti apa aturannya, dia bisa mensponsori suatu acara atau enggak gitu. Kemudian pertimbangan politik, sosial, ekonomi secara nasional. Nah, ini nanti dilihat juga. Nah, ini kalau dilihat alurnya, proses pengerjaan iklan itu seperti ini ya, di bagian ini nih. Jadi perusahaan penghasil barang dan jasa, dia mengajukan ke biro iklan ya. Nanti dia akan, ini biro iklannya akan berkoordinasi untuk membuat production house dan pembuatan video iklan di sini. Oh enggak, gini, ini perusahaan penghasil barang jasa itu bisa langsung ke biro iklan atau ada production house ya, misalnya ada pihak ketiga yang memang memiliki jasa untuk membuatkan video iklan gitu, baru production house-nya yang akan mengunjungi biro iklannya. Ada juga dari tim survei pasar, ini juga ke biro iklan. Nanti dia di sini dia masuk ke akun eksekutif marketing, kemudian masuk ke server HD ya. Kemudian kalau untuk proses pengerjaannya itu ada tab analog, kemudian digital tab ya. Ini database dan filling ke server. Jadi mereka merekam dulu. Kalau misalnya dia berupa tape analog itu kan, kalau kayak di home theater itu kan biasanya dulu dia berupa kaset ya, bukan digital. Itu bisa tape analog nih. Kemudian kalau digital tape, kemudian disimpan, presentasi, presentasi room. Jadi semuanya nanti dimasukkan ke dalam sebuah database supaya bisa diakses ya. Ini yang library tadi, library untuk menyimpan semua apa namanya, program-program TV yang mau disiarkan. Nah, oke, itu yang saya jelaskan untuk era telekomunikasi ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar di YouTube, boleh komentar di Simak boleh, atau di grup diskusi di WhatsApp juga tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga semuanya selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.